Viral momen pilu tukang becak rumahnya terbakar saat kerja. Kisah pilu dialami oleh seorang pria berprofesi sebagai tukang becak bernama Nasir. Ia syok melihat rumahnya hangus terbakar seusai menarik becak untuk pelanggan. Video momen dirinya datang ke rumah sempat diabadikan oleh seorang warga. Kesedihannya ini bak menambah kepedihannya lantaran beberapa waktu lalu orang tua Nis meninggal dunia. Tidak ada satupun barang yang dapat diselamatkan dari rumah Nasir. Di video yang viral terlihat Nasir langsung turun dari becaknya saat melihat halaman rumahnya dikerubungi warga. Betapa syoknya Nasir melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Sejumlah warga berusaha merangkul Nasir. Nasir hanya diam dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu beberapa warga tampak menangis karena merasakan kepedihan hati Nasir. Netizen yang melihat video tersebut merasa prihatin dan mendoakan yang terbaik untuk Nasir.